Baik, bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia untuk segmen Kopi Panas. Uh-huh. Jadi, Syamira pegang apa tu? Cuba tengok saya pegang apa. Emas. Uh-huh. Tapi Syamira tahu tak apa beza Syamira dengan emas? Apa dia? Emas boleh jual beli tapi Syamira saya kekal di hati. Wow. Menawar tak? Okey. Sebenarnya topik kopi panas kita sekarang ini adalah mengenai gila emas. Mm-hmm. Oh, sangat menarik. Jadi betul, kita nak perkenalkanlah tetamu kita sekarang ini, Syamira. Juga suami isteri. Tadi pun kita ada suami isteri. Kita rasa memang hari ini memang suami isteri kot. Aha. Kita bila lagi eh? Okey, tak. Bila lagi lupakan. Okey, bersama dengan kita hari ini suami isteri, perundi emas kedua-duanya iaitu Encik Syukur Hashim dan juga Puan Jonaina Nordin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah sihat. Gini. Alhamdulillah sangat sangat happy, sangat ceria. Okey, baik. Sekarang kita nak tahulah sebab mungkin orang di luar sana tidak tahu nak bezakan. Kita terus sajalah ke soalan yang pertama mengenai ketulenan emas, nak bezakan antara emas tulen dan tidak tulen. Bagaimana? Okey, terima kasih atas soalan tu. First sekali saya nak beritahu timing untuk kita buat pasal emas ni sangatlah bagus ya. Sebab sekarang ialah fenomena harga emas dalam trend menaik. Betul. Jadi ramai orang minat untuk beli emas. Betul. Mm-hmm. Dan salah satu soalan yang perlu mereka tahu ialah macam mana nak cek ketulenan emas tu. Sebab emas ni tuan-tuan, kalau salah pilih mungkin tersalah pilih emas palsu. Jadi dia punya rule of thumb dia, saya akan bercerita tentang emas pelaburan. So emas pelaburan ni dia punya kualiti dia ialah 999.9. So dia panggil pure gold. Dia tak ada campur dengan apa-apa pun. Dan isteri saya ni kemahiran dia adalah untuk barang kemas. So barang kemas ni kualiti dia 916. So 916 ni dia ada campuran. Jadi untuk pastikan kualiti emas tu, untuk orang biasa saya nasihatkan satu tips, mesti beli di tempat yang betul, reputable seller. Contohnya di kedai emas lah. Kedai emas boleh ataupun syarikat-syarikat yang ada reputasi. Jangan sekali-kali beli tempat yang kita tak tahu asal-usul. Contohnya beli online. Beli online harga murah, tiba-tiba sampai. Jangan ambil risiko. Kalau nak beli online, kita beli dekat tempat yang kita memang ada establish dekat luar tu. Itulah antara tips dia. Kita sedia maklum juga, emas merupakan antara komoditi yang cukup kukuh walaupun daripada impak pandemik COVID-19 ini. Komoditi lain menurun harganya, tapi emas menaik, meningkat kan, seperti yang dinyatakan tadi. Jadi kita nak bezakan bagaimana kita nak tahu ciri-ciri emas 916, 999 dan sebagainya. Macam mana? Okey. Salah satu syarat untuk pengeluar emas ni, dia mesti letak hallmark ataupun cop dagangan di emas tersebut. Jadi supaya orang yang macam orang-orang awam, dia tak tahu emas tu apa ketulenan dia, dia bergantung kepada hallmark emas tersebut. Hallmark ni kita bagi cop dagangan. Contohnya macam emas pelaburan, macam yang ni jenama dia public gold. Dia kena letak hallmark dia, pengeluar dia public gold. Kemudian dia kena letak emas dia ialah 999.9 dan dia kena letak serial nombor dia. Jadi bila orang awam tengok, okay, so dia dah tahu cop dagangan ni menunjukkan mutu dan ketulinan dan siapakah pengeluar emas tersebut. Tetapi untuk barang kemas, ini silakan silakan di sana. Betul, hari ini sebab seronok sangat tajuk ni, fanatik emas eh. Kan semenjak PKP, semenjak kita ada PKP, memang wanita memang dia tak boleh pergi kedai emas, dia beli secara online. Betul. Kalau macam online ni sekarang ni saya apa ni, dekat apa ni, PG Mall.my ada kan, banyak lagi shopping tempat shopping yang lain kan. Jadi bila browse secara online ni, dia ada banyak seller online yang jual barang kemas. Kadang-kadang kita tak tahu sama ada itu betul daripada syarikat ke apa tidak. Okay, salah satu caranya ialah kita mesti tahu kata base company dia tu di mana. Kita kena tanya juga tu. Kan, apa ni, ada kedai ke, HQ nya di mana. Contoh macam biasa saya kalau kata saya promote kat orang pun, kalau saya bagi tahu untuk kawan-kawan yang memang nak cari barang kemas, saya kata first kali kalau memang dia jual 916, dia mesti adalah dekat barang kemas tu 916. Yang kedua, kita tengok kualiti seller tu macam mana. Kadang-kadang disebabkan emas ni baru saja berdentum-dentum kan, macam orang kata apa, seronok sangat tengok habis orang jual emas, jadi ramai pula peniaga baru muncul. Kita tak tahu kan sama ada dia betul-betul peniaga ke tidak. Jadi sebab tu pentingnya macam tadi saya kata, kalau kita nak beli, biar walaupun dekat online, kita boleh tengok sama ada platform tu memang jujur ke platformnya. Kalau kita tengok platform tu memang sebelum ni memang ratingnya bagus
Ha, jadi kita tahu kata tengok dia punya seller pun kalau kata dijual tu dia ada dia punya rating sellernya, ya. Ha, apa ni ada insured postage-nya. Ha, itu lebih mudah dipercayai dan kita pun boleh pilihan pun kita tak takut kan. Jarang biasanya orang nak post emas ni ada insured postage, ya, berinsurans. Jadi kalau dia sanggup menginsurankan post barang kemas, maknanya itu memang salah satu syarikat yang betul. Tapi kan tuan, kalau saya lihat di laman sosial di Saridam Talian, saya ada tengok mereka ada menjual CHOP 916. Tu macam mana pula? Okey. Seller ni dia ada dua jenis, satu individual seller, yang keduanya ialah company seller. Individual seller ni mungkin orang yang dia ada dua jenis, eh. Satu dia pergi cari emas-emas terpakai. Okey. Contohnya dia pergi tender emas lelong dekat mana-mana Arhanu ataupun dekat bank, bank Arhanu. So dia menang, dia pergi cuci. Dia cuci cantik-cantik, kemudian dia akan jual online. Jadi dia adalah barang use gold. So memang ada orang buat bisnes macam tu, ataupun orang tu pergi dapatkan daripada kilang kemudian dia jadi seller, reseller balik. Kemudian ada lagi seller yang kita panggil direct seller. Contohnya macam syarikat kami ni ialah direct seller. Direct daripada kilang dan kita market sendiri dekat kita punya platform, dekat pgmall.my. Jadi orang tahu bahawa jika mereka beli itu, itu adalah direct daripada kilang. Jadi dia punya servis, dia punya kualiti, jaminan dia semua direct daripada kilang. Tapi yang satu lagi tu yang Puan Mira cakap, ya, Mira tu dia chop tu, itu mungkin dia reseller ataupun dia dapat use gold. Tapi ada juga pembezaan emas mengikut negeri. Macam contoh kalau kita melancong ke negeri Kelantan di Kota Baru, kat situ banyak kedai emas kan. Mak-mak, kakak-kakak memang confirm lah, memang beli emas dekat situ. Dan katanya apa perbezaan antara emas di setiap negeri ini? Okey, dekat Malaysia ni, bila sebut pasal emas, negeri yang paling famous sekali ialah negeri mana? Paling famous tentang gold. Penang. Kelantan. Kelantan, Terengganu, Penang. Betul lah tu. Penang, orang sampai sini pakai sepanjang. Penang. Orang panggil apa? Mami. Mami jarum. Mami jarum kan? Jadi, dia glamour. Jadi, this three state, tiga negeri ini sangat popular. Dan sehingga orang pun bertanya-tanya apa beza emas antara negeri Kelantan, Terengganu, Penang. Jadi sebenarnya saya nak kena bagi tahu lah. Emas ni dia grade dia bukan grade berdasarkan negeri. Okey. Kebetulan negeri-negeri ni famous saja. Tempat yang famous jadi orang sebutlah emas negeri-negeri tersebut. Tetapi sebenarnya kualiti emas ni dia ada standard dia. Kita panggil gold carat. Diukur dalam bentuk carat. Okey. Datang daripada Kelantan ke, Terengganu ke ataupun Penang ke, kualitinya mesti 916 22 karat. Jadi basically kualiti sama sahaja. Cuma kadang-kadang ada orang dia tertanya-tanya kenapa emas daripada certain negeri ni nampak kuning cair, ada setengah nampak kuning merah-merah. Sebenarnya itu adalah apa alloy campuran yang digunakan oleh pembuat emas tersebut. Kadang-kadang ada di Kelantan ya bang, bila orang cakap emas Kelantan ni kuning, cantik, warna dia pun rose-rose sikit kan. Sebenarnya dia bukannya dikatakan emas tu kata apa beza, dia bukan, cuma campurannya saja. Kalau kata untuk yang bagi nampak kuning emas cantik, mungkin dia campur sedikit dengan copper. Bagi dia color dia ada macam kata nampak bronze-bronze pun ada kan. Jadi yang penting yang 916 tu kerana ada kandungan 91.6 emas. Yes. Jadi yang membuatkan dia nampak macam kuning sikit ke apa sebab campuran bahan yang lain. Perak ataupun tembaga. Biasanya yang tu untuk barang kemas lah, Mira. Kalau macam apa ni jongkong, kita tengok kan jongkong ni kalau 999 dia pure 999. So biasanya benda ni barang kemas. So kata dia boleh nampak kuning lah. Yang ni nampak macam rose-rose sikit. Kalau nak kata tu tak tulen ke apa. Tidak. Jadi tadi ada tuan kongsikan mengenai pelaburan emas. Jadi di depan kita ni kita ada macam jongkong emas. Jadi boleh terangkan? Okey. Salah satu topik yang menarik tentang emas adalah dia bukan setakat boleh dipakai pakai cantik-cantik macam ni. Ni orang perempuan memang suka cantik-cantik. Lelaki tak boleh pakai? Tak boleh. Kita tak boleh. Jadi tolong beli je. Disadvantage untuk lelaki adalah kita tidak boleh memakai emas, tetapi kita boleh melabur dalam bentuk jongkong. Ni kalau untuk munawar sesuailah. Boleh, kita boleh melabur emas. Jadi persoalan sekarang ni, adakah sekarang ni masa yang terbaik untuk kita melabur emas? Okey. Soalan tu sangat menarik. Saya nak cerita sikit tentang kenaikan harga emas, munawar.
zaman saya dulu, saya masa saya mula-mula buat business goal, saya tanya dekat mak saya. Mak, saya nak buat business goal boleh tak? Mak saya kata bagus, mak. Bagus. Mak saya kata bagus. Lepas tu saya kata kenapa bagus? Mak dulu beli 1 gram RM30. Murahnya. Zaman mak saya. Oh, 1 gram 30. RM30. Zaman tok saya RM20. Lagi kurang daripada itu. Lepas tu, zaman saya sekarang Munawar, my mum RM30. Zaman kita sekarang ni RM300. RM300. Wow, sangat tinggi. Tetapi gram emasnya masih sama. Gram emas sama, 1 gram. Betul. 1 gram masih sama. 30 dan 1 gram 300. Baru dua generasi yang mak dengan saya. Saya tak tahu berapa harga emas zaman anak saya nanti. Jadi mungkin dia beratus. Mungkin juga boleh jadi 500 per gram. Sebab itu yang diperindikkan, ya, yang difokus. Jadi orang yang beli emas zaman dulu dengan sekarang, bila dia tengok macam mana trend harga emas tu naik, dia akan tahu, kata, simpan emas ni bagus. Daripada beli handbag, daripada beli barang-barang yang boleh pakai setahun, dua tahun. Ini bukti apa ni, barang waktu kahwin. Saya beli RM50. Waktu nak kahwin, bila nak kahwin, so saya minta lah dengan dia, cakap kata belilah barang kemas satu. So saya kata beli barang kemas satu, saya kata minta lah rantai satu. 10 gram aja rantainya. Kecil aja. Kecil aja. Zaman baru nak kahwin. Jadi RM40 masa tu sangat mahal. So sekarang ni dah berubah. Memang emas merupakan kepelaburan yang cukup bijak, cukup disarankan sekarang ini. Jadi emas ni bukan saja boleh menaikkan aura si pemakainya, golongan wanita, tapi juga emas sekarang ini merupakan satu pelaburan yang sangat bagus untuk kita kerana nilai kecairannya sangat tinggi. Jika kita berlaku apa-apa kecemasan, kita boleh gadai ataupun jual semula. Jadi itulah dia segmen kita, Syamira, mengenai gila emas. Terima kasih kepada tetamu kita dua orang hari ini untuk berkongsikan mengenai emas. Jadi Munawar, kita pun dah sampai ke penghujung. Jadi kita harapkan semoga semua perkongsian kita tadi memberikan manfaat kepada anda penonton Selamat Pagi Malaysia, Nadi Seri Pagi. Jadi sampai di sini saja, saya Munawar Azmi mewakili kru penerbitan dan juga penerbit Selamat Pagi Malaysia mengundur diri. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.